almarhum apa. Lalu ada satu pengalaman yang unik mengatakan bahwa anak Sofiani waktu itu mengajak untuk masuk, lalu bilang, ini yang menyogok papa makanya menang katanya. Jadi saya tahu bahwa almarhum Mr. Rahman sangat disiplin untuk melakukan penilaian. Beliau tidak ada, bisa dikatakan tidak bisa dinego untuk menentukan pemenang. Saya akan coba